Welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini kita mau reaction lagi. Jadi ini reaction random. Ini video, nanti kita lihat video apa yang kita mau reaction ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman Anda. Let's go! Ih, lah kok video ini langsung muncul? Kak, baik-baik ya. Aduh. Ini ceritanya gimana ini? Coba kita lihat. Ditaruh-taruh. Ih! Hati-hati, Kak. Jangan ditunjuk-tunjuk, Kak. Aduh, aduh. Ih. Mau ngapain ini, Pak? Nah. Oke, dibungkus. Ya, dibungkus. Nanti, Kak. Pelan-pelan, Kak. Ini si kakak. Ini sih. Si kakak cowoknya ini. Rasanya gimana perasaannya? Pasti agak. Aduh. Rasa kalau kalau aku sih, aduh, rasa kayak ngilu gitu. Kayak merinding. Kalau gimana? Oke, lanjut, lanjut. Hati-hati kak ya, hati-hati kak. Senyum-senyum lagi guys. Oh jadi ceritanya mau pasang itu. Ntar. Kita lagi belajar praktek pemasangan. Oh pemasangan kateter. Oke. Lanjut. Tapi pelan-pelan kak. Itu barangnya itu masa depan. Hati-hati kak ya. Ih! Nggak masih senyum dia. Iya kak, nanti kalau kakak nanti akan pasti juga lah, pasti. Nanti kalau kakak udah ke jenjang itulah selanjutnya gitu, pasti pegang-pegang kok. Aduh. Sampai rasa ngilu. Aku sampai rasa ngilu gitu, guys. Sumpah. Ini masuknya dalam banget. Kakaknya jangan ketawa-ketawa gitu dong. Si kakak laki-lakinya ini pasti takut rasa gimana gitu ya. Soalnya ini langsung di praktek ditaruh di memang di dekat itunya. Jadi ya pasti akan rasa ya pastilah. Ya kalian pasti udah tahu kalau yang laki-laki. Baru cerita-cerita. Nah, terus, terus, terus. Awas, awas. Lah. Disuntik. Wih, nyeri. Disuntik kayak cairan gitu, guys. Nah, nah, nah. Oke. Okay. Aduh, itu. Dia nyala kayak rasa. Rasa kayak gitu. Iya, karena memang sensitif. Aduh. Mana nih kakaknya ini? Malah ketawa juga ini. Nah, nah. Gerak-gerak. Ya. Aduh. Kak, jangan dimain-mainin, Kak. Iya, dia itu. Dan pasti dia reaksi perasaannya itu kayak gimana ini? Aduh. Oh, jadi guys, kalau kita masuk rumah sakit itu kalau nggak bisa bangun cuma bisa di tempat tidur pasti kayak gini. Pasti kayak gini nih.
Nah. Dimasukin. Oh, ditambah lagi cairannya, guys. Pelan-pelan dong, Kak. Pelan-pelan. Tidak, aku digunting. Oke, oh iya. Dilepas. Jadi guys, kalau kalian masuk rumah sakit itu hati-hati. Kalau kalian gak bisa bangun dari tempat tidurnya akan fatalnya kayak gini. Pasti kayak gini nih. Nanti dikasih kateter itu nanti perawatnya itu loh. Udah pegang-pegang itu. Punyamu, itu punyamu. Makanya jangan ya. Oke guys, mungkin segitu dulu reaksi gue hari ini. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe, share juga. Kalau ada ide-ide menarik tentang reaction apa, teman-teman bisa langsung cantumkan di kolom komen. Oke guys, segitu dulu reaction gue hari ini ya. Bye-bye.